Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sinema santri ini, para santri akan mempertontonkan bagaimana orang yang salah tidak mau terlihat salah agar menutupi kesalahannya. Akhirnya dia menyalahkan orang lain. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan sinema santri yang diperankan oleh para santri Darun Nur Al-Mustafa. Ikuti terus, jangan lupa subscribe DNA Media dan tonton terus sinema santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang jajan ke masih ada enggak? Masih. Ayo, habis belajar nih, kita pergi ke warung. Tapi aku kan puasa. Aku lupa. Bulan lagi kawan, kita nak libur, apalan aku masih sedikit. Ya, kalau waktu ngaji jangan main-main, tapi dapur masih 2 bulan, semangat bagi tau apa? Iya, sebentar lagi liburan, orang tua kita pasti kesini, apalan lagi diuji, pasti malu nian gitu. Iya, sebenarnya aku namutan kau. Kalau apalan aku juga digital kok. Kamu baik gitu ini berarti. Di sini ya kita dosa belajar. Di sini kan tempatnya aman. Pusat juga enggak tahu kita di sini. Iya, kita di sini ini. Sini kan tempatnya aman, enggak ada yang tahu. Aku tuh kalau belajar, rasanya peningan kepala aku tuh. Oh, jangan-jangan kau tuh ada jin kayaknya. Ah, sembarangan gua nih. Aku tuh pening, bukannya ada jin. Iya, kata ustaz kita kalau kita baca Quran badan enggak enak, ada jin badan kita tuh. Kalau kau tuh lah jinnya, kau beda kalau belajar, kalau kau tuh lah jinnya. Bukan aku jinnya, kan kita berdua jinnya, kita enggak mau belajar. Ya sudah, sesama jin kita bisa saling mengejek. Oh, lemaknya di sini, mandang-mandang. Indahnya di sini, lemaknya di sini, daripada belajar. Iya, memang lemaklah di sini memang. Daripada belajar tuh. Kalau kita belajar tuh, rasanya cak meningan, cak lamunan. Oh iya lah, lemaklah di sini. Yo, tadi sholat subuh tak kau tadi? Iya lah, sholat lah. Itu kan santri, tidak sholat. Iya, semalam aku susah ngapal. Susahnya tapi, tidur bila lemak aku. Pagi-paginya aku dicari ustaz. Oh, iya. Untunglah tak ketemu. Wih, aneh. Akalnya, apalah kamu itu. Coba kau dengar-dengar. Cak ada ya, uang juga di antara kita nih. Ah, perasaan kau baik kali itu. Tidak ada nian. Coba, dari arah situ suaranya. Coba kita intip. Kan benar kan ujaku, ada orang di situ. Is kurang ajar nian, uang itu belajar tidak, jadi apalah ya tuh. Kita tangkap ya apa mereka. Memang kacau otak mereka. Kita laporus apa mereka. Nah, kawan Len, jangan ngelak lagi, kalian jangan ngelak lagi. Apa wani? Sudahlah, kalian tuh jangan bohong.
yang belajar, kalian di sini. Iya, nakal nih enggak nih. Siapa yang nakal? Kami di sini cuman bersih sampah, weh. Udahlah, rasa bohong. Kalian udah belajar, bohong, banyak dosa nanti kalian. Sudahlah, tobatlah kalian nih. Duit uang tok kalian habis, nak jadi apalah kalian nih. Kami laporin kalian ke Ustaz. Tunggulah, kami laporin kalian ke Ustaz. Janganlah, ngapo nak lapor-lapor. Kita kan kawan, ngapo lah nak lapor-lapor tuh. Iya, kita kan sekamar. Ngapo kau nak ngapori kami? Dah pacak, kalian tuh salah, selaporkan. Iya, kita berdamai be ini. Nah, ge jam istirahat aja, aku traktir kau lontong. Iya, ge aku juga traktir kau bakwan. Tak galak, nak kau traktir lontong, nak kau traktir bakwan. Tak galak. Tapi kalau kau tambah teh gelas iko, galak aku. Nah, kalau main itu setuju aku, galak dah kalian. Iya, galak. Ya, kita traktir habis istirahat. Sudah, kalau main itu. Bisa ke sini lagi kalian, pergi, pergi, pergi. Nah, bodohnya mereka nih. Kita aja gak belajar. Nah, bodohnya mereka nih. Nah, iyalah, nanti jam istirahat kita cari mereka ya. Dan tiduran dulu sini saja.